Seorang warden sebuah pusat jagaan swasta mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Ipoh hari ini atas pertuduhan merogol seorang penghuni pusat itu Oktober tahun lalu. Tertuduh Ahmad Irang, Suhiran Aris, 43 tahun, membuat pengakuan tersebut sebelum mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini Nadarajan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol mangsa berusia 33 tahun pada kira-kira 8.20 pagi 28 Oktober 2020 di Taman Kinding Raya Ipoh. Tertuduh mengetahui tentang kecacatan mental, gangguan emosi dan kecacatan fizikal mangsa. Tertuduh yang didakwa di bawah Seksyen 376-2-K kerana keseksaan berdepan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan dan juga dikenakan perintah pengawasan polis tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 3 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin.